Halo, ada isu yaitu Jokowi akan diusulkan untuk dimaksulkan oleh partai yang mengusungnya. Seorang pemuda bernama Gibran yang di mata para tokoh politik diragukan kemampuannya. Halo, ada isu yaitu Jokowi akan diusulkan untuk dimaksulkan oleh partai yang mengusungnya. Negara kita berkat 10 tahun ini, berkat Jokowi, Presiden Jokowi, menjadi diakui dunia lebih maju, ya, diakui dunia. Kebijakan-kebijakannya itu spektakuler di luar negeri. Ya, kemudian pemerataan pembangunannya di dalam negeri juga bagus, hebat. Membuat negara ini, tidak diragukan. Negara Indonesia ini menjadi diperhitungkan di dunia menurut saya. Ya, baru kali ini Indonesia di mata dunia menjadi bagian negara yang diperhitungkan menurut saya selama merdeka ini. Ya. Kewibawaan Indonesia itu terlihat. Kedaulatan negara kita itu terlihat. Nah, Indonesia namanya harum. Ya, namanya harum. Kalau isu pemaksulan itu benar, padahal keinginan memaksulkan Jokowi entah berdasarkan apa alasannya sudah dilakukan selama Jokowi menjadi presiden, mulai dari periode 1 sampai dengan periode 2. Periode kedua. Ini sudah berkali-kali dilakukan untuk melengsarkan Jokowi. Tapi tidak bisa karena inisiatif untuk memaksulkan itu bukan datang dari sebuah partai terbesar. Nah, jika itu benar, isu itu saya menganggapnya adalah isu benar. Itu isu, jika isu benar, ya, ada niatan memaksulkan yang dilakukan oleh partai yang mengusungnya, partai besar yang mengusungnya, maka otomatis partai-partai yang dulunya berkeinginan untuk memaksulkan, partai oposisi yang dulunya berkeinginan untuk memaksulkan, otomatis bergabung, akan bergabung atau menyetujuinya, otomatis merupakan gabungan ke semuanya seperti itu. Dan apabila itu betul-betul terjadi, ya, betul-betul terjadi, maka Jokowi lengser. Berkali-kali rakyat mengingatkan juga, ya, berkali-kali rakyat mengingatkan juga, jika Jokowi itu lengser, maka segala kebijakan yang dilakukan, dibuatnya, itu batal, menjadi batal. Kerjasama ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk negeri ini, itu akan batal. Ya, itu memang diinginkan oleh mereka. Ya, diinginkan oleh mereka.
Nah, artinya, ya, artinya bahwa yang selama ini negara kita ini namanya menjadi harum di mata dunia, itu pun akan hancur. Menurut saya seperti itu, otomatis itu. Iya, itu sudah pasti. Akan hancur. Ya. Jadi, kalau boleh saya mengatakan, ya, negara ini hancur bukan karena presidennya adalah Jokowi, tetapi karena partainya yang mengusung Jokowi. Seperti itu. Ini sebetulnya karena apa? Karena kepanikan daripada partai itu. Ya, kepanikan dari partai itu dan kemarahan dari relawan Jokowi. Mengapa mereka panik dan marah? Karena anaknya Jokowi menerima pinangan dari koalisi partai lain. Seperti itu. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksud hati mereka memeluk gunung Jokowi, ya, dan keluarganya tidak boleh mengikuti kontestan pilpres. Nah, ada yang mengatakan bahwa usulan 3 periode ditolak, maka kemudian menerima pinangan koalisi lain. Keluarganya begitu. Sebetulnya, ya, sudah sejak awal Jokowi tidak mau dia 3 periode, kan seperti itu. Jadi seperti itu tidak, alasan seperti itu tidak mendasar. Ya. Kemudian relawannya menyamakan, ya, kalau ini betul-betul terjadi, ya, sebelum pendaftaran. Kalau betul-betul terjadi, bersedia dipinang, maka dikatakan Jokowi akan berakhir seperti Soeharto. Sebetulnya tidak sama. Tidak sama. Bahwa apa yang terjadi pada Jokowi itu bukan kehendak Jokowi. Ya. Yang meminang adalah orang lain. Orang lain berkeinginan untuk memiliki anaknya. Beda dengan Soeharto. Soeharto bukan dipinang, tapi Soeharto menjadikan anaknya untuk diterima di masyarakat. Dipilih dan diterima, dipilihnya sendiri oleh Presiden Soeharto untuk diterima di masyarakat. Dan juga pada anak-anak yang lain itu, pada Tutut, pada anak-anak lainnya, Soeharto ikut mengatur. Ya, ikut mengatur agar anaknya dapat dipinang. Ya, Jokowi sejak awal sudah mengatakan dia tidak berkeinginan, tidak melarang dan tidak ikut campur pada anaknya itu. Begitu juga pada menantunya sejak awal begitu. Justru kalau terhadap anaknya dia lebih berat pada menantunya. Jadi pada akhirnya menurut kita rakyat, negara Indonesia maju disebut beradab di mata dunia, berdaulat di mata dunia itu karena Jokowi. Berkat Jokowi lah PDIP namanya juga harum. Tetapi ya, tidak hanya untuk dirinya. Justru Jokowi lah PDI
yang berkeinginan untuk menghancurkan harumnya kinerja Jokowi ini. Menurut saya seperti itu. Jadi intinya sebetulnya janganlah menyalahkan Jokowi kalau memang tidak bisa bersaing, berbuat lebih hebat daripada Jokowi. Jokowi atau tidak berani melawan partai yang mengusung anaknya. Menurut saya seperti itu. Ya. Baik sahabat sekalian, menarik ulasan yang disampaikan Ibu Retno ini. Ya, dengan judul yang ia kasih, berbuatlah lebih hebat, karena memakzulkan itu tanda tak mampu. Memang isu memakzulkan Presiden Jokowi sudah dihembuskan, bukan dari lawan politik, justru dari pihak Jokowi sendiri, dalam hal ini adalah kader PDIP sendiri. Di mana ada kader PDIP yang mengusulkan agar Jokowi segera dimakzulkan. Dan juga ditambah dengan pihak luar juga yang menginginkan seperti itu. Bahkan ada kader Partai PD Perjuangan yang mengusulkan hak angket terhadap putusan MK dan yang pada ujungnya pasti akan membawa dampak memakzulkan presiden itu sendiri. Baik sahabat sekalian, tentu dengan ulasan Ibu Retno ini mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kalau PDIP itu merasa bahwa ia yang membesarkan Jokowi atau PDIP tidak pernah dibesarkan oleh Jokowi, ya kenapa harus takut berhadapan dengan partai lain yang saat ini Jokowi dukung? Kok yang hengkang dari PDIP cuma Jokowi dan Gibran serta Bobby? Cuma tiga orang. Masa mengalahkan ratusan ribu kader yang lain? Itu kan tidak mungkin. Dan kalau memang PDIP tanpa Jokowi pun sudah besar, kenapa harus panik berhadapan dengan seorang anak ingusan, anak kemarin sore, yang maju menjadi cawapres di partai lain? Nah ini yang memang patut dipertanyakan. Kalau itu memang PDIP besar, PDIP punya pengalaman, PDIP partai yang ya tahan uji, memiliki kader yang berkualitas semua, kenapa harus panik hanya karena keluar tiga orang kadernya, yaitu Jokowi, Gibran, dan juga Bobby. Nah ini yang memang menjadi perhatian, bahwa sesungguhnya ya PDIP tidak bisa lepas atau tidak bisa berkembang pesat sama seperti zaman Jokowi, kalau Jokowi itu sudah lepas atau keluar dari partai itu. Memang partai PDIP adalah partai besar. Tetapi sebelum Jokowi ada, masuk, bergabung, justru PDIP gagal menjadi partai pemenang pemilu. Dan bahkan ketua umumnya, Megawati, gagal menjadi presiden ketika berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang pada akhirnya menjadi presiden dua periode. Tetapi selepas itu, PD Perjuangan mengambil alih menjadi pemenang pemilu serta mencetak dua kali kemenangan Pilpres. Dan saat ini berjuang untuk mencapai kinerja partai yang luar biasa, prestasi yang gemilang, yakni mencetak hat-trick di pemilu. Wajar PDIP menjadi galau karena mimpi mencapai hat-trick itu bisa jadi buyar hanya dikarenakan sosok atau figur seorang kingmaker yang harus mendukung partai lain. Halo, saya akan membicarakan. Halo. Seorang pemuda yang bernama Gibran. Gibran adalah seorang pemuda yang terlahir dengan segala suasana. Dia putra dari orang nomor satu di
di negeri ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Kelahirannya, pendidikannya, dan pilihan hidupnya. Hari ini, pemuda Gibran itu menjadi fenomenal. Karena apa? Karena dia bersedia dipinang menjadi cawapres salah satu ketua umum, ketum partai yang besar, dan didukung oleh koalisi partai yang besar juga. Koalisi obesitas ya. Pemuda bernama Gibran yang di mata para tokoh politik diragukan kemampuannya, dan seorang Gibran yang akhirnya bisa mengikuti kontestan pilpres ini karena uluran tangan dari lembaga hukum di Indonesia. Katanya ya, ceritanya begitu. Seorang Gibran, saya, apakah dia memang oleh orang tuanya itu tidak pernah mendapat pernyataan? Ini pertanyaan. Apakah dia tidak mendapat pernyataan, atau orang tuanya malah mendukung atau tidak melakukan, mengingatkan pada seorang yang bernama pemuda yang bernama Gibran? Menurut saya, sebelum orang-orang yang menumpuk dadanya mengatakan bahwa dirinya adalah politikus, seseorang yang menumpuk dadanya yang mengatakan bahwa saya relawan sejati, berjuang mati-matian membela jagoannya, seorang yang bernama Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, kecewa karena sikap dari seorang ayah membiarkan anaknya yang masih muda belia, katanya begitu, mengikuti kontestan pilpres. Menurut saya, sebelum mereka berbicara tentang itu, sejatinya orang pertama yang meragukan jalan pilihan Gibran itu adalah itu siapa? Ketika dia sudah lulus dari pendidikannya, dia kembali ke Indonesia, memilih jalan hidup oleh orang tuanya, diminta untuk melanjutkan usahanya mebel yang sudah terbentuk dan sukses. Sudah sekian lama ya? Agar bisa dilanjutkan. Tetapi karena pada saat itu sang ayah menjadi orang nomor satu di kota tersebut, di kota Solo ya, tentunya tidak boleh berbisnis. Apa jawaban seorang Gibran? Bahwa dia tidak bersedia, dia menolak untuk melanjutkan usaha orang tua. Dia memilih jalan hidupnya sebagai pengusaha kuliner. Sebagai orang tua,
di mana usaha itu sudah jadi dan tidak dilanjutkan, ini yang jelas kecewa menurut saya. Tetapi ya bagaimanapun juga itu pilihan anaknya. Karena pilihan anaknya dari seperti itu dan dia adalah nomor satu di pemerintahan itu, maka pesannya adalah jika berbisnis kuliner, mungkin berbisnis apa saja, jangan bekerja sama dengan pemerintah. Pesannya berat, karena selama ini yang kita tahu yang namanya pengusaha agar usahanya dapat lancar-lancar saja, mulus-mulus saja, maka salah satunya mitra kerjanya itu adalah pemerintah. Karena itu ini adalah tantangan bagi Gibran, karena sudah pilihan, dia pun bersedia untuk menerima tawaran itu, perjanjian itu. Dan dia tidak pernah bekerja sama dengan pemerintahan Bapak. Apa yang terjadi, dia bisa mandiri dan bisa sukses atas usahanya sendiri. Apakah hanya itu saja? Ya, ujian yang diberikan oleh seorang Joko Widodo terhadap anaknya, tidak, masih lagi pada saat keluarga besar dalam sebuah acara mata Najwa. Najwa menanyakan apakah kira-kira anaknya Gibran akan mengikuti jejaknya berpolitik. Jawaban Jokowi meragukan kemampuan Gibran. Sepertinya kalau Gibran tidak akan berpolitik, belum waktunya berpolitik. Mungkin yang akan mengikuti jejaknya adalah Bobi. Justru dia lebih percaya pada menantunya. Terus bagaimana jawaban Gibran? Dengan tegas Gibran menjawabnya bahwa seorang pengusaha bisa menjadi politikus, tetapi seorang politikus belum tentu menjadi pengusaha. Belum tentu bisa menjadi seorang pengusaha. Dan kemudian dibuktikan dia menjadi wali kota. Apapun caranya, dia berjalan sendiri. Luar biasa ya. Apapun syarat yang harus dipenuhi, dia berjalan sendiri. Yang terakhir, apakah Presiden Joko Widodo tidak mengingatkan sebelum para politikus itu berbicara, sebelum para relawan itu berbicara, Jokowi sudah mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena dia baru 2 tahun menjadi ikut kepemimpinan itu 2 tahun, tidak mungkin. Ini adalah masalah mengatur negara. Artinya apa? Di balik itu, Presiden Jokowi meragukan kemampuan Gibran. Tetapi itu adalah pilihan. Kan seperti itu. Jadi menurut saya, apakah Presiden Jokowi itu tidak mengingatkan Gibran? Baik sahabat sekalian, menarik sekali ya ulasan yang disampaikan oleh Ibu Retno ini terkait Gibran dan Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui bahwa Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo dan telah mengajukan dirinya untuk menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.
ketika Gibran mengajukan dirinya sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto, mengalirlah berbagai macam isu. Ada isu tentang dinasti politik, ada isu bagaimana Gibran dan Jokowi adalah seorang pengkhianat yang mengkhianati partai yang mengusung mereka, yakni PDI Perjuangan. Dan ada pula yang menyudutkan Jokowi dengan mengatakan, Jokowi pagi omong lain, sore omong lain. Karena ketika ditanya apakah Gibran akan masuk ke dunia politik, Jokowi malah menyampaikan bahwa ia lebih tertarik kepada bisnis atau menjadi pengusaha. Mungkin Bobby yang dalam hal ini adalah anak mantunya yang akan masuk ke dunia politik. Hal tersebut Jokowi sampaikan karena memang Jokowi berkapasitas sebagai orang tua. Yang namanya orang tua, kalau masih meragukan kemampuan anaknya, pasti akan bercerita atau menyampaikan hal seperti itu. Namun, seorang Gibran mau menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia telah dewasa. Seorang anak kadang menjadi risih ketika kemampuannya selalu diragukan orang tuanya. Dan hal ini bukan baru terjadi ketika dia memberanikan diri menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi jauh sebelum itu, ketika Jokowi mengharapkan agar anaknya ini melanjutkan usaha mebel yang telah ia rintis sekian puluh tahun, yang telah membiayai hidup mereka sampai Gibran mampu sekolah di luar negeri. Namun Gibran mengatakan apa? Bahwa ia lebih tertarik membangun usaha kuliner. Hal ini juga tentunya membuat Jokowi kecewa waktu itu. Tetapi Gibran justru menunjukkan bahwa ia mampu. Dan hal tersebut sudah ia tunjukkan kepada publik. Lalu ketika ditanya terkait soal politik, sekali lagi Jokowi meragukan kemampuan anaknya. Tetapi lagi-lagi Gibran menunjukkan kepada publik bahwa ia berani untuk maju menjadi seorang cawapres. Walaupun kebanyakan pihak yang meragukan kemampuannya karena baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota. Secara pengalaman di dunia politik, ini merupakan hal baru bagi seorang Gibran. Namun ada satu kalimat yang menarik yang pernah diucapkan Gibran adalah apa? Menjadi seorang pengusaha itu bisa maju ke dunia politik. Tetapi seorang politikus belum tentu menjadi seorang pengusaha. Atau menjadi seorang pengusaha bisa menjadi seorang politikus. Tetapi seorang politikus belum tentu bisa menjadi seorang pengusaha. Hal ini Gibran tunjukkan bahwa sesungguhnya kemampuannya tidak perlu diragukan. Karena itulah sudah tunjukkan bahwa ia merintis usaha atau bisnisnya dari kecil hingga besar. Dan naluri seorang pebisnis adalah tidak mau rugi, pasti bekerja keras, ulet, dan pasti hemat. Dan hal ini menjadi bekal bagi dirinya kelak menjadi seorang pemimpin. Tentunya harus bekerja lebih keras, penuh perhitungan, dan yang pasti tidak menghambur-hamburkan uang. Dan itu ada dalam diri seorang pebisnis.